Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Erwin Kurniawan di vlog kapal pesiar paling apa adanya. Oke, jadi hari ini adalah hari kebebasan kita semua ya, setelah menjalani 20 tahun kuarantin. Jadi 20 hari kuarantin ya, 5 hari pas kita di Jakarta, terus 15 hari kita di kapal ini ya. Oke, sebelumnya jangan lupa like, comment, and subscribe terus video saya ya. Nah, mungkin bukan saya saja yang merasakan itu ya. Sebenarnya sih ada 96 peserta kuarantin ya, maksudnya kru yang di karantin, tapi mereka sebagian sudah ditransfer ke kapal lain dan di sini masih ada sisa-sisanya. Langsung kita kepoin ya, tanya-tanya gimana rasanya. Wah, ini tonggoku. Kepiye, kepiye? Tangi turu le. Tangi turu. Eh, hari bebas kok tangi turu. Ya sesuk lah anggap bebas. Ngene ngene. Ini apa iki? Lagi santai-santai ae. Santai wae. Jadi iki arek ndi Mas jenengan? Hah? Solo. Arek Solo. Jenenge Mas apa ya? Eka. Mas Eka. Departemennya housekeeping mantep ya Mas Jos, biar rasanya kuarantin 20 tahun nih Mas, ayo Mas. Ini tanggungnya pada yang ini iki. Karena pada selebrasi apa ke piye ini. Panas banget. Nah, ini view dari kapal besar tuh kayak gini ya. Wih, panas. Ini agak lebar, ini kayaknya kamar suite ini. Oh, itu ada kapal pesiar lagi itu. Itu Aida Prima. Iki tanggone sapa jenenge ya, Mbak Ratna? Dia lempar. Kita kepoin tangga-tangga kita ya. Lagi ngopo, Mbak? Wih. Lah iki. Iya lah. Eh. Tadi rame loh, mana teman-temannya? Oh, Mbak Ratna masih mager. Eh, hari bebas iki lo. Bangun. Besok bebasnya. Oh, besok. Nih, Mbak Ratna orang Pangandaran, Mbak. Di departemen apa, Mbak? Masih tidur dia, belum bangun. Emang kurang ngajar ini aku ini. Jadi tuh dari kemarin udah kuarantin, ah? Belum besok, tapi kan nengokin tetangga sekarang boleh. Nah, jadi itu kita itu udah seneng, saking senengnya ya. 20 hari bayangin kita dikurung kayak burung, cuma dikasih makan. Terus pokoknya tahu sendiri rasanya kalau besok ngerasain kuarantin tuh kayak gitu rasanya. Hey, Mas Bro. Capek. Mas, lu, kenapa itu pinggangnya lo? Kan tidur Mas 20 hari. Jos tenan lo. Mas, ya udah berapa kontrak, Mas? 3 ini, Mas. Wah, 3 ini mantep ya. Ini legend ini, legend. Kalau saya kan baru 2 kontrak ya. Jadi saya itu baru berangkat 2 kontrak. Terus saya juga di departemen ini, departemen housekeeping juga, tapi di CS. Keren. Ini emang bener-bener kurang ajar saya ini. Jadi bangunin orang. Iya, ganggu tidur kan. Orang lagi tidur diganggu tetangga. Tak kira siapa. Loh, tak kira itu pada seneng loh hari ini udah pada bebas. Ini ada koneksi udah deh. Kita ke tempat yang lain lagi yo. Gangguin orang-orang. Ini ada tetangga kita lagi. Kita kedor lagi yo. Weh. Iki Mas Legend iki. Mas Legend. Mas Legend iki. Masuk. Nggih. Weh. Santai, Mas. Lagi
wis rada semringah kaya iki. Lho, wis iso jalan-jalan. 20 tahun ya Mas di karantin ya. Aduh. Aduh rasane Mas. Iki Mas sinten nggih? Dodot Pujolaksono, departemen apa Mas? Restoran. Restoran mantep iki ae yang mau kerja di kapal pesiar yang di bagian restoran apa ya Mas? F&B apa ya jenis restoran ya? Aku waiter. Ning waiter. Iki takon-takon karo Mas Didit iki. Mas sapa Dodot apa? Dodot. Mas Dodot. Orang mana Mas? Saya Kediri, Pare. Orang Kediri, Pare. Oh, kebetulan nih kalian yang pengen belajar bahasa Inggris tuh khusus main tuh ke rumahnya Mas Dodot di Kampung Inggris. Kampung Inggris Pare, Kediri. Wih, keren. Mas, besok rencana gimana nih? Besok rencana mau kemana ini? Rencana olahraga dulu nge-gym. Iya, nge-gym ini. Loh. Iya loh, rasanya dikurung 20 hari tuh kayak gimana loh. 5 hari tuh di Jakarta ya. Terus 15 hari itu di sini. Sebenarnya itu ada 96 orang di sini, cuman karena udah ditransfer ke kapal lain, jadi ada sisa-sisa di sini. Tapi kita juga mau ditransfer juga ke tempat lain. Oke, suhun ya, Mas. Oke, sama-sama, terima kasih. Sepurone iki. Enggak. Emang paling demen ini gangguin orang. Kita pulang aja ya. Soalnya tetangganya masih jauh-jauh. Ayo, Mas. Suhun ya. Jadi itu perasaan semuanya itu pada semeringah banget ya. Soalnya ya kita udah bebas dari kuarantin ya, rasanya seneng banget ya. Oke ya, pokoknya simak terus ya. Apa jenengane konten-konten sing ora bermutu kan aku ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe terus video saya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao, ciao.